Anjir, kok malah gini beruangnya ya? Kita gendong. Kita masukin mana ini? Tong sama mana? Tong sama. Oke, halo Sobat TV Gaming, welcome back to my YouTube channel. Kembali dengan saya, dan kemarin setelah kita upload video tentang 2024 Hours in Palace, ternyata banyak banget yang komplain dan pengen banget abang bikinin konten baru ya seputar game Sakura Quest Simulator ini. Oke, jadi ini kita akan bikin misi karena kemarin banyak yang request. Bang, bikin misi dong ngalahin beruang-beruang yang jelek, beruang yang gendut itu. Oke, abang bikinin ya misinya ya. Jadi kita select custom dulu. Wow, ini kok masukin gini sih? Dan kita ganti karakter ya, change karakter. Kita ganti skin dulu, kita ganti skin. Kalau misinya beruang, kita harus ganti menjadi polisi ya. Kita ganti baju polisi, mana? Kickboxer, ah inilah, police officer, oke. Police officer, kita pilih ya. Wih, tapi mahkotanya dihilangin dong, masa masih ada mahkotanya gitu? Oke, mahkotanya mana? Aksesoris ya, aksesoris kita non. Oke, cannot equip. Gak masalah, oke. Ini udah kita buang mahkotanya, kembali ke clothing. Kalau bajunya kita ganti warna nggak sih? Gak usah kali ya. Ini kayak baju polisi Jepang ya. Gak apa-apa. Jadi misinya kita hal ini gak ngajak Kimi ini. Ini kita sendirian aja. Kita skip sendirian aja misinya. Nanti kalau ngajak Kimi ini malah rusuh nanti. Gak jadi perang, malah piknik jadi. Oke, langsung kita ke back ya. Kira-kira nanti misinya kayak gimana? Ini pertama kali abang bikin misi kayak gini sesuai permintaan kalian. Oke, abang turutin ya. Langsung ngajakin new game. Wih, ini mungkin agak sedikit kurang karena backsoundnya abang kecilin ini. Tapi nggak masalah, nanti kita kasih backsound yang nendang. Ya, jadi buat kalian yang belum subscribe TMP Gaming, langsung subscribe aja. TMP channel juga di subscribe ya, biar gak ketinggalan ya info-info apa tutorial YouTube-nya ya. Oke, kita ke ini mana. Hey, boy. Oke, ini kita udah pakai skin polis, lihat nih, ganteng banget anjir. Aduh, ini masih jomblo polisinya ya. Oke, jadi ingat sekali lagi kita harus ikutin arahan developnya ya, biar nanti cepet, karena misi ini terbatas ya. Kalau misalkan waktunya udah kelewat, kita kalah ya. Jadi kita langsung ke misi. Jadi kita ke level 1, kita ganti senjata. Oke, sekarang kita ke convention store. Ke convention mana? Oke, ada beruang. Oke, upil mat nih ya, upil mat. Kita tembak beruangnya. Upil mat, kita bunuh upil mat. Dia kabur mah, kalau kabur mah hilang lagi. Mampus ke sushi bar, langsung ke sushi bar. Apa, bentar, kita bunuh dia. Mampus, oke. Setelah ke sushi bar, kita kemana? Kita tunggu arahan. Di sini ada arahannya ya, tinggal kita tunggu aja. Kalau misalkan kalian apa ya, ke susu. Ini langsung bisa cari di radar. Oke, ini kita ke kafe. Langsung ke kafe. Kafe mana kafe? Kafe mana kafe? Wih, keburu kabur ya karena tadi kelamaan. Gak apa-apa, kita masih bisa membunuh dia. Gak kena bro. Mampus, kita ke cake shop. Langsung ke cake shop. Harus cepet ya. Kita tembak. Mampus. Mana lagi? Kita bisa sebenarnya di radar. Tapi kita nunggu arahan dulu biar nanti lebih cepat mainnya. Takoyaki shop itu deket ini loh, deket bengkel, repair shop, deket bengkel. Apa itu? Aduh, anji cepet. Mampus, kita kelamaan. Mampus. Soft cream shop. Soft cream shop. Aduh, lambat nih pasti kalah ini ya. Aduh, ini pertama kali anjir. Soft cream shop ini? Soft cream shop di mana anjir? Radar. Bantuan radar. Kita balik. Pakai jetpack. Aku tinggal dua anjir. Radar, bantuan radar. Aduh, kita balik kiri. Mana soft cream shop ini? Cepatlah. Aduh, kena tipu anjir. Beruang lincah banget. Aduh.
Mampus lo beruang, berani mempermainkan saya. Mampus lo, kepala lo tembak, mampus. Oke, 3-1, 3-1. 3-1 mana? 3-1, 1, 1. Aduh. Wah, bentar lagi hilang ini arahnya. Kalau misalnya kita nggak cepet-cepet. Cepet. Mana lagi nih beruangnya? Gak ketemu, gak ketemu. Woi, tolong woi. Woi, 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 mana lagi? Oh, itu dekat-dekat apa? Dekat apa? Ayo. Ayo. Bentar lagi ketemu, bentar lagi ketemu. Kepak, 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 kepak. Ayo kita bunuh, langsung belok kiri, belok kiri. Cepet banget dia anjir. Ayo, terus ke perempatan, perempatan, perempatan. Perempatan Upil Mart, Upil Mart. Ayo. Ayo, ini, ketemu, ketemu. Mampus, ketemu, anjir. Lama banget. Tuh. Nah, mampus lo beruang. Weiss, trophy defeat Robert Bears level 1 complete. Terus kita menang shot ya. Hey, thank you buat subscribe kalian. Ini abang makin semangat kan ya. Kita langsung dapat uang berapa ya? 20 ribu yen. 20 ribu yen berapa ya? Gak tahu. Kita udah menang misi 1. Jadi buat yang kalian request misi ini, thank you banget. Sebenarnya abang kemarin bukannya gak mau ya, tapi belum sempat bikin misi kayak gini. Mau gimana lagi? Karena request bug English-nya kemarin banyak banget. Jadi harus mikir satu-satu ya. Oke, satu lagi, ini namanya belum abang ganti karena apa? Karena mungkin nanti di level kedua abang bakal bikin ini ya, ngerjain misi ini sama Kimi gini. Jadi pasti nanti seruan ya. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe Tempe Gaming ya, langsung aja subscribe karena biar nggak ketinggalan info terbaru dari Tempe Gaming. Keren banget. See you next time, bye bye.